Senang sekali pemirsa, saya Fitriani dapat menyapa Anda kembali. Ini adalah acara Maulid Nabi Muhammad SAW di Pakang Lauk, Galis Bangkalan. Acara dihadiri oleh Raden Kiai Haji Fahil Ashol bersama seluruh para alim ulama dan juga tokoh masyarakat setempat. Bagaimana acara pada malam hari ini? Masih bersama Nusya TV. Allah
Nusya TV, malam ini saya telah berada di kediaman tuan rumah yang mengadakan Maulid Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam di Pakandajah Galis Bangkalan. Assalamualaikum Bapak. Ya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Bapak siapa? M. Aljuni Sauni. Mengadakan sebuah acara, ya tentunya acara sebesar ini memerlukan beberapa rangkaian kegiatan yang menarik nih Pak ya. Rangkaian kegiatan apa saja yang telah dilakukan mungkin dari siang hingga malam ini Bapak, bisa diceritakan kepada pemirsa. Rangkaian acara sekarang ini adalah memperingati Maulidur Rasul, dilanjutkan dengan haul para fuju, para masyayikh, para sepuh Barung, Pakaan Lao. Ini maksud dan tujuan ingin mendapat syafaat upon Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan doa para alim ulama, para sepuh, untuk kedepannya kita semua bisa terangkat menjadi umat yang bahagia dunia akhirat, begitu Pak. Boleh diceritakan kepada pemirsa juga Bapak, siapa saja yang turut hadir dalam acara memperingati Maulid Nabi Muhammad SAW malam ini? Ya, malam ini yang hadir ya Raden Kiai Fakhrillah Ashol beserta Raden Imron putra dari Kiai Lilur Rahman, juga Rafahruk putra dari keponakannya Pak Bupati Kiai Fuad Amin Imron. Insyaallah nanti malam akan dihadiri oleh Pak Bupati langsung dan Kiai Nasi Ashol. Acara ini terlaksana mulai dari siang atau malam ini saja Bapak? Acara ini mulai tadi pagi khotmil Quran, dilanjutkan dengan Soroful Anam. Setelah asar itu Maulidur Rasul yang dihadiri oleh Raden Karor Ashol beserta para ningemut, para putra-putri Syekh Abdullah Sakhol, bahkan sekarang ini yang hadir diantaranya Rafahruk, Rafahruddin, dan para santri dari Demangan ada yang hadir semua, begitu.
Jadi luar biasa pemirsa, tidak hanya malam ini saja tapi memang acaranya dari pagi ya Pak ya, dihadiri oleh segenap para kiai, para nyai dan juga para alim ulama dan tokoh masyarakat setempat. Kemudian Bapak, apa yang menjadi harapan terbesar Bapak dari terselenggaranya acara ini? Acara ini telah terselenggara mulai zaman dulu, mulai Said Sultan, pujuk Said Sultan, santrinya Sunan Ampel ya, berlanjut sampai ke bawah, sampai ke Syekh Mausol, sampai ke Sejani, sampai ke para sepuh sekarang. Dan sekarang masih berjalan, dilanjutkan oleh putra-putri Barung ini, yaitu Maulidur Rasul dengan haul para masyayikh, para puju. Itu masyayikh Sidogiri, masyayikh Banggalan, ikul di Holi. Apa Bapak yang menjadi harapannya ketika melaksanakan acara tersebut secara rutin setiap tahunnya, Ge? Harapannya dari dulu itu memang tetap ingin memperjuangkan agama Islam agar supaya umat, masyarakat, bangsa ini terangkat menjadi umat yang beriman. Hanya inilah saja. Untuk keselamatan dunia akhirat maksudnya, Pak. Ya. Berarti tradisi ini terus akan dilaksanakan untuk setiap tahunnya, ya, Pak? Ya? Tiap tahun. Kalau dulu nggak ada COVID itu, tahun depan, itu, tahun yang sudah lampau, itu diselenggarakan di Jakarta. Sekarang di Madura. Untuk tahun depan rencananya bagaimana Bapak? Insya Allah kalau sudah COVID selesai, nanti akan dilaksanakan di Jakarta dan di Madura juga. Tetap sama-sama berjalan. Dan dihadiri oleh putra-putri beliau, Hadrotul Syekh Abdullah Sahwal. Begitu. Ya, rutin. Terima kasih Bapak ya atas wawancaranya. Itulah pemirsa, maksud dan tujuan serta harapan besar dari tuan rumah malam ini pada acara Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di Pakaan Dejah Galis Banggalan. Terima kasih Bapak. Acara pada malam hari ini Nusya TV untuk Anda dalam acara memperingati Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di Pakang Lauk Galis Banggalan. Jangan kemana-mana, tunggu program acara Nusya TV selanjutnya. Nusya TV, dakwah bil hikmah.